Setelah persaingan sengit antar sesama tim yang berkompetisi dalam kejuaraan arung jeram, akhirnya tim FAJI atau Federasi Arung Jeram Indonesia dari Kabupaten Serdang Bedagai berhasil unggul dan meraih juara umum pada kejuaraan daerah arung jeram Sungai Bah Bolon Sipis-Pis, tepatnya di Ancol, Desa Buluh Duri, Kecamatan Sipis-Pis. Dalam kejuaraan daerah arung jeram yang berlangsung dalam 3 hari ini, tim FAJI Serdang Bedagai berhasil mengalahkan tim FAJI Medan, FAJI Asahan, FAJI Deli Serdang, dan FAJI Tapanuli Selatan. Tim FAJI Serdang Bedagai memperoleh medali emas sebanyak 6, perak sebanyak 4, dan perunggu sebanyak 4. Sedangkan tim FAJI Medan dalam posisi kedua dengan perolehan medali emas 2, perak 4, dan perunggu 4. Dalam kejuaraan daerah arung jeram ini memperlombakan 3 kategori, yakni sprint, hit to hit, slalom, dan door race. Penyerahan medali ini bagi juara umum diserahkan langsung oleh Ketua Harian FAJI Sumatera Utara, Joni Walker Manik. Kepala Desa Buluh Duri, Dewi Yanti Purba, pada kesempatan ini juga mempromosikan bahwa melalui BUMDES, pihaknya sudah menyiapkan 4 perahu karet yang siap disewakan untuk berwisata arung jeram. Sementara itu, Ketua Harian FAJI Sumatera Utara, Joni Walker Manik, mengatakan kejuaraan daerah arung jeram ini adalah kompetisi yang sangat ketat. Terima kasih kepada seluruh ofisial. Kami daripada panitia, kejuaraan daerah, maupun pengurus FAJI Sumatera Utara mengucapkan terima kasih kepada seluruh ofisial yang telah mengikuti kejuaraan daerah arung jeram di Sungai Bah Bolon, Desa Buluh Duri, sini, di mana event ini boleh dikatakan kompetisinya sangat ketat. Pesertanya sudah punya skill. Kami melihat itu. Saya bukan dengan kata-kata, saya melihat langsung. Atlet kemampuannya hampir merata dan punya skill. Jadi dasar itu, Pemprov FAJI Sumatera Utara telah membuat satu garis adalah untuk mengirim atlet menuju PON yang akan datang adalah melihat atlet yang 200%. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Saryanto Damanik, Terbata TV, Salam Terbata.